Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ada satu berita yang baik saya nak kongsikan kepada anda. Anda dah dengar yang program Jaringan Perhatian, dia punya tempoh pendaftaran telah dilanjutkan kepada 31 Ogos tahun 2021. Itu satu berita baik untuk anda yang masih belum menebus mana-mana manfaat daripada Jaringan Perhatian ni. Dan dalam video ni, saya nak kongsikan kepada anda senarai telefon yang ditawarkan di bawah Jaringan Perhatian ni oleh 5 telco terbesar negara kita. Bukan tu saja, saya nak tengok telefon manakah yang anda hanya perlu keluarkan maksimum RM200 saja bila anda lakukan pendaftaran. Sebelum kita pergi lebih mendalam, tentu anda tertanya-tanya, kenapa saya pilih RM200? Kenapa tak RM200.5? Kenapa tak RM300? Kenapa tak RM100.5? Mari saya ceritakan. Pertama, kita pergi tengok kepada program Jaringan Prihatin ni. Program Jaringan Prihatin ni kan, dia punya objektif dia adalah untuk membantu sekitar 8.4 juta penerima bantuan prihatin rakyat, BPR. Penerima bantuan prihatin rakyat. Kita pergi kepada BPR pula. BPR pula menurut belanjawan tahun 2021, dia kata untuk membantu golongan B40 dan M40 untuk meringankan beban kesan pandemik COVID-19. Okey, kita dah ada golongan sasarannya iaitu B40 dengan M40. Kemudian kita pergi kepada Jabatan Statistik Negara. Menurut mereka kan, B40 dengan M40 ni dia punya isi rumah, pendapatan isi rumah untuk B40 ialah bawah RM4,850. Manakala M40 antara RM4,850 hingga RM10,959. Okey, saya nak tumpukan kepada B40 kerana kalau M40 ni saya rasa mereka kebanyakannya akan ambil tawaran rebate plan. Okey, RM4,850 ingat ni RM4,850. RM200 daripada RM4,850 ialah lebih kurang sekitar 4% saja yang saya rasakan sangat munasabahlah untuk dibelanjakan mendapatkan telefon pintar. Ditambah pula dengan sehingga RM300 bantuan daripada kerajaan. So, lebih kurang sehingga RM500 lah duit yang golongan ini terima setiap penerima untuk membeli gadget. Okey, sebab itulah saya pilih RM200. So, ada 5 telco yang saya compare dalam video ni. Yang pertama adalah Celcom, yang kedua adalah Digi, yang ketiga adalah Maxis Hotlink, yang keempat U-Mobile dan yang terakhir adalah Yes4G. Ada beberapa lagi telco yang MVNO yang kecil-kecil yang ditawarkan, yang tu saya tak masukkan dalam video ni. Kita pergi kepada telco yang pertama iaitu Celcom. Celcom dia ada tawarkan pelan Celcom XP Lite Plus M dengan XP Lite Plus L. Tapi saya nak tunjukkan kepada anda yang ada tawaran yang mengikat anda selama 24 bulan di bawah kontrak. Manakala yang lagi satu adalah 12 bulan. Contohnya Celcom XP Lite M ni kat sini ada 12 bulan. Dan yang selebihnya adalah 24 bulan. Untuk B40 ni saya cadangkan ambil kontrak yang 12 bulan saja sebab 24 bulan ni terlalu lamalah untuk saya. Kita tak tahu apa yang terjadi dalam masa 24 bulan. Mungkin anda hilang kerja lah, tak mampu nak bayar. So kalau tak mampu, nama anda kena disenarai hitamkan ataupun masuk Sikris ataupun Sitos. Jadi 12 bulan adalah sweet spot. Yang baiknya, bila anda ambil tawaran dalam di bawah kontrak 12 bulan, kesemuanya tawaran anda kena bayar kurang daripada RM200 kat sini nampak. Baguslah. Tapi dalam kalangan semua telefon bawah RM200 ni, mana yang lagi best? Bila saya periksa-periksa, Vivo Y15 adalah yang menarik sebab anda dapat Helio P22. Kemudian anda dapat RAM 4GB, storan 64GB. Screen dia boleh tahan HD Plus sebesar 6.35 inci dan yang terakhir bateri besar 5000 mAh. Lepas tu, kita pergi kepada U-Mobile pula. Baiklah, untuk U-Mobile, saya suka tawaran mereka sebab semua tawaran mereka tak ada kontrak setakat yang saya baca dekat TNC. Tapi saya cuba telefon customer service, mereka tak angkat. So, saya tak ada saluran lah untuk dapatkan mengesahan. Tapi berdasarkan pembacaan saya dekat TNC dengan FAQ, tiada kontrak dikenakan. Ni satu berita yang bagus. Okey, telefon yang perlu anda bayar kurang daripada RM200. Kita highlight kat sini. Yang pertama adalah Galaxy A02. Lepas tu, Realme C11. Kat sini tak ada. Dekat subsidi 180 tak ada. Kemudian kat GX50 anda ada Galaxy A02, A02S. Lepas tu Realme C11. Dekat subsidi 180, bawah GX50 kita ada A02 Galaxy, Realme C11. Lepas tu dekat GX68, subsidi 300 anda ada Galaxy A02S, Oppo A54, Vivo Y20, 2021. Vivo Y20, 2021.
Okey, dalam kalangan semua telefon yang saya mention tadi, ada dua telefon yang menariklah dia punya spesifikasi. Yang pertama, Galaxy A02. Galaxy A02 dia punya SoC dia Snapdragon 450. Kemudian dia didatangkan dengan RAM sebesar 2GB, kemudian storan 32GB. Lepas tu dia punya bateri dia 5000mAh sesuai untuk PDPR. Dia punya kamera boleh tahan 13MP, 2MP makro dan 2MP untuk depth. Lepas tu kamera selfie 5MP, kurang sikit daripada A54 tadi. Vivo Y15, sorry. Kemudian Realme C11 ni punya specs pun cantik juga. Dia ada Helio G35. Kemudian RAM dia 3GB dan storan 32GB. Bateri pun besar 5000mAh. Kamera lebih kurang sama macam A02s, iaitu 13MP kamera utama dan kamera selfie 5MP. Sekarang kita tiba dekat bahagian Hotlink pula. Hotlink ada dua plan yang mereka tawarkan, iaitu postpaid 60 dan postpaid 98. Tapi kat bawah postpaid 98 tak ada satu pun kontrak 12 bulan. Jadi kita lupakan postpaid 98. Bawah postpaid 60 ada sebilangan. Okey, kita tengok dulu peranti yang ditawarkan. Yang pertama yang ada kontrak 12 bulan ialah Galaxy Tab A, iPhone XR, Oppo A54. Apa lagi? Realme C25. Kemudian untuk subsidi 180, anda ada Vivo Y20 2021, Vivo Y12s, Realme C21, A15s. So untuk Hotlink ada dua peranti dengan specs yang best dan kontrak 12 bulan. Yang pertama, Galaxy Tab A. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau anda nak dapatkan tablet dekat Hotlink, dia punya kontrak dia 12 bulan je. Specs dia boleh tahan. Untuk kegunaan biasa, anda dapat Snapdragon 429, RAM 2GB dan storan 64GB. Kemudian anda dapat bateri besar 5000mAh, skrin besar 8 inci beresolusi HD+. Kemudian lagi satu adalah Realme C25s. Yang ni spek dia sangat menarik untuk telefon dekat bawah jaringan prihatin. Antara yang terbaik lah yang saya nampak. Dia ada SoC Helio G85. Yang ni lebih segar dan berkuasa lah untuk gaming. Lepas tu ada RAM 4GB, storan 64GB. Kamera dia 48MP. Lepas tu dia punya selfie kamera 8MP. Bateri dia besar, lagi besar daripada Galaxy Tab, iaitu 6000mAh. Okay, saya nak kongsi sikit lah kenapa saya kata yang tablet yang ditawarkan oleh Maxi Hotlink ni berbaloi untuk anda dapatkan di bawah jaringan prihatin. First, kita tengok dia punya harga RRP untuk Galaxy Tab A 8 inci tahun 2019. Harganya adalah RM599. Okay, anda ingat RM599. Bila anda ambil di bawah jaringan prihatin, anda ditambat kontrak 12 bulan di bawah pelan postpaid 60 kan. Setiap bulan anda bayar RM60, tambah pula dengan SST setiap bulan 6%, dikali 12 bulan. Kemudian anda juga akan dapat rebate RM100 untuk 5 bulan pertama. Bukan RM100 sebulan, RM100 sepanjang 5 bulan yang pertama tu. Jadi anda tolak RM100 daripada jumlah keseluruhan yang anda belanjakan. Anda dapat RM663.20 berbanding RM599. Berbaloi kan? Bukan saja anda bayar mahal sikit saja daripada RM599, anda juga dapat 30GB sebulan, iaitu 15GB untuk internet dan 15GB untuk anda tengok YouTube. Kemudian anda punya telefon dengan SMS percuma. Lepas tu bila dah habis kontrak, keluarlah apa lagi. Okay, sudah dengan Hotlink, kita berpindah kepada Digi. Digi dia ada dua plan yang ditawarkan, iaitu yang pertama ialah Prihatin 35 prepaid, lepas tu Prihatin 40 postpaid. Yang Digi ni menarik dia, semua penawaran mereka diikat di bawah 12 bulan kontrak, which is good. Okay, kalau anda nak ambil prepaid yang ni tak ada kontrak, anda boleh beli Galaxy A02. Harga dia RM220 saja. Kalau anda nak lagi murah, ada beberapa pilihan bawah 200, iaitu Galaxy A02s yang spek dia lagi baik daripada A02. Kemudian anda ada Oppo A15, Vivo Y12D, Vivo Y1s, Realme C11 2021 dengan Galaxy A02. Dalam banyak-banyak penawaran, saya rasakan yang Galaxy A02s adalah yang terbaik sebab dia punya spesifikasi dia macam ni. SoC dia Snapdragon 450. Kemudian dia punya RAM dengan storan dia 2GB RAM, 32GB storan. Bateri besar 5000mAh dengan pengecasan pantas 15W. Skrin dia besar juga, HD+, 6.5 inci. Menarik tu. Lepas tu dia punya kamera dia biasa-biasa, 13MP kamera belakang, kemudian ada dua kamera 2MP dan kamera depan 5MP.
Dan telco yang terakhir saya nak kongsikan kepada anda ialah Yes 4G. Telco ni paling mudah sekali. Anda tak perlu bayar wang pendahuluan, tak perlu buat apa-apa. Nak-nak dapat je telefon. Bukan tu saja, anda dapat data 30GB percuma. Kemudian anda juga dapat voucher RM50 untuk dibelanjakan dekat Shopee. Dan tempoh sah anda punya plan ni adalah 12 bulan. Yes adalah yang paling senang sekali. Tapi masalah dia, anda dapat telefon yang dikeluarkan sendiri oleh Yes, iaitu Yes Altitude 4. Untuk telefon ni, dia ada SoC Unisoc SC9832E. Unisoc ni adalah Speedtrum lah, nama lama Speedtrum yang digunakan pada telefon murah Samsung waktu 2015 dan ke bawah tu. Sekarang ni dah dijenamakan semula kepada Unisoc. Paparan dia 55 inci VGA, tak sampai HD pun. RAM 2GB, storan 16GB. Kamera belakang 8MP, paling rendah dalam kalangan semua telefon yang ditawarkan bawah jaringan perhatian ni. Sama juga dengan dia punya kamera depan, 2MP. Bateri pun saya rasa sama sebab 2800mAh, terendah. Sebab sebelum-sebelum ni, semua yang telefon saya pilih adalah 5000mAh bateri dia. Lepas tu OS dia Android 11 Go. So dia punya spek dia rendah sikit, tapi kalau anda nak kemudahan, Yes 4G adalah yang paling mudah sekali. Okay, semua yang saya ceritakan tadi adalah homework yang saya lakukan sehabis baik. Saya cuba telefon customer service nak dapatkan perkesan, terutamanya untuk U-Mobile tu lah yang kata tak ada kontrak. Saya pun terkejut kat U-Mobile tak ada kontrak. Takkan saya bila saya register dapat device, esoknya saya keluar daripada plan. Tu saya pelik. Kalau anda rasakan ada apa-apa fakta yang tak betul dalam video ni, anda boleh tegur saya dekat ruangan komen nanti. Macam biasa, kalau anda rasakan video ni bermanfaat, share dengan kawan-kawan anda. Lepas tu, ikuti juga kami dekat selain kat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram dan di Twitter. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.